Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Yang dikasihi Tuan Imam, pengurusi serta sekalian pegawai dan ahli tanah kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, kita sambung ayat yang ke-12 surah Al-Anfal. Qala Allah Subhanahu wa Ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. Ingatlah ketika Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mewahyukan kepada para malaikat, yaitu malaikat yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk turun membantu dan meneguhkan tentera-tentera Islam dalam peperangan Badar, sebagaimana yang disebut oleh Allah dalam ayat 9. Ya, dalam ayat yang ke-9 Allah Ta'ala berfirman, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhan kamu, lalu dia perkenankan permohonan kamu dengan berfirman, anni mumiddukum, sesungguhnya aku membantu kamu dan membekalkan kepada kamu dengan 1,000 para malaikat yang turun berturut-turut. Maka ayat yang ke-12 ini Allah Ta'ala menyebutkan bagaimana perintah Allah kepada para malaikat itu. Yang pertama, Allah Ta'ala berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku menyertai kamu, anni ma'akum. Sesungguhnya kata Allah, aku menyertai kamu, yakni memberi pertolongan kepada orang-orang beriman. Fathabbitul ladzina amanu, maka tetapkanlah olehmu akan hati orang-orang yang beriman. Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba, aku akan memasukkan. Sa'ulqi, aku akan memasukkan ke dalam hati orang-orang, ataupun aku akan lontarkan, sa'ulqi, aku akan lontarkan, ataupun aku akan masukkan ke dalam hati orang-orang kafir, ru'ba, perasaan gerun, perasaan gerun. Fadribu fawqal a'naq, oleh itu hendaklah kamu pancung leher-leher mereka. Fadribu, asal maknanya pukul, pukullah kamu di atas batang leher mereka, dalam bahasa tersebut pancunglah, pancung. Wadribu minhum kullabana, dan pukullah jari-jari mereka, setiap jari-jari mereka. Ini merupakan kata ulama bahasa apa ni, kiasan kepada engkau bunuhlah, bunuh mereka, makna apa ni, tetaplah mereka hatta sehingga ke hujung jari-jari mereka. Sebab itu dalam ketika, ada ketika tuan-tuan berselan, dalam banyak ketikanya orang Islam ni dia mesti sentiasa dengan perasaan kasih sayang dan sebagainya, tapi ada ketikanya dia mesti bertegas, iaitu dalam medan perang. Dalam suasana yang lain Islam mengajar kita ini mengutamakan perdamaian, tapi kalau dalam medan perang, pada ketika itu kita kena perang bersungguh-sungguh. Kalau kita meredakan diri kita untuk syahid, dan pada masa yang sama kita perlu apa ni, bertegas, termasuk membunuh musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzalika bi annahum, perintah yang demikian itu, yakni perintah Allah supaya membunuh orang kafir di medan perang itu, bi annahum, kerana
sesungguhnya mereka syaqullah wa rasul, menentang Allah dan Rasulnya. Wallahu syadidul aqab, maka sungguhnya Allah amat berat azab siksa. Pembalasan Allah Ta'ala itu amat amat berat, sama ada di dunia di mana orang-orang yang memerangi kaum muslimin Allah izinkan untuk dibunuh, dan di akhirat nanti mereka akan dihumbankan oleh Allah Ta'ala dalam neraka. Jadi tuan-tuan dan sekalian, begitulah ketegasan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Taala kepada kita dalam medan peperangan. Dan ada lagi selain Allah Taala merintahkan kita supaya teguh di medan perang, jangan melarikan diri. Jangan melarikan diri dalam daripada medan peperangan. Zalikum fadzuquhu wa anna lil kafirina adzaban nar. Itulah azab dunia. Fadzuquhu, yakni kamu yang akan dibunuh oleh tentera-tentera Islam dengan sebab kejahatan kamu. Tuan-tuan dan sekalian, sebelum kita lanjut pada ayat lain, satu perkara yang perlu kita faham, Islam dia bukanlah memerintahkan asal saja orang itu tidak Islam maka boleh diperangi dan sebagainya. Tidak. Hatta kita perhatikan dalam sirah Nabi SAW sendiri pun ada orang Islam yang mana Nabi masih menjaga hubungan. Di antaranya Abu Talib. Ya, Abu Talib pak menekan Nabi, Nabi tidak perangi dia. Dan begitu juga ketika Nabi sampai di Madinah, Nabi buat perjanjian. Nabi buat perjanjian dan Nabi mengiktiraf orang-orang Yahudi, ada orang Arab yang tak masuk Islam mungkin ada, Nabi iktiraf dalam perjanjian, bukan iktiraf mulut tapi dalam bentuk sahifah, maksudnya mereka sebagai rakyat. Dan sebab itu kenapa orang Yahudi diusir, kerana khianat. Kalau mereka tidak khianat, maksudnya mereka akan kekal di Madinah. Tapi oleh kerana mereka khianat, mereka berpakat dengan musuh dalam peperangan Ahzab, mereka berada di pihak musyrikin. Sebab itu mereka orang Madinah, mereka berada di pihak Islam. Jadi sebab itu tuan-tuan berselian, kalau sekadar kalau mereka berhujah, kita berhujah saja. Tak boleh kita mengangkat senjata ataupun hatta tak boleh kita menghina dan sebagainya. Tapi kalau mereka mengangkat senjata, kita angkat senjata. Begitu. Jangan kita kata asal orang bukan Islam saja maka seolah-olah macam boleh untuk kita mengenai dan sebagainya. Tak boleh. Sebab itu kadang-kadang bila ajaran salah, maka salah. Dulu tuan-tuan berselian, pernah lama lah dulu ni, tahun mula-mula balik Mesir dulu, ada pergi satu supermarket, ada orang situlah dia mengadu. Dia orang kita lah, orang Islam kita, kerja di supermarket. Dia kata, "Ustaz, kami baru tangkap ada budak-budak sekolah agama mencuri dalam supermarket." Lalu bila dia siasat, dia kata, Ustaz kata kalau nak curi, curi bawa orang bukan Islam tak apa, boleh. Itu kita yakin lah bukan Ustaz mengajak. Dia dah nak cari celah. Tapi kalau ada Ustaz mengajak begitu, pelik lah. Dia tak boleh tentang persekian. Ya, maknanya Islam tidak pernah mengajar, kita bahkan itu akan menimbulkan fitnah. Menimbulkan fitnah yang menjadi penghalang orang apa ni tak masuk Islam, bahkan menjadi satu gambaran buruk pula seolah-olah macam Islam ni mengajar umat dia untuk dipanggil untuk melakukan kejahatan. Tidak, tak diizinkan oleh syariat pun. Assalamualaikum, itulah akibat yang kamu terpaksa terima di dunia kerana kamu musuhi Allah dan Rasul, iaitu kamu akan Allah menghalalkan kamu dibunuh oleh tentera Islam. Kemudian di akhirat pula kata Allah, maka rasakanlah dia wahai orang kafir, sesungguhnya wa anna lil kafirina adzaban nar, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang kafir akan disediakan pula azab neraka di akhirat. Di dunia dibunuh oleh tentera-tentera Islam,
Kemudian di akhirat pula disambung pula dengan sisaan dalam dalam neraka. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Yang ini orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul. Itu makna iman. Wahai orang-orang yang meyakini Allah dan Rasul, idza laqitum alladziina kafaru, apabila kamu bertemu, laqitum, laqitum makna kamu berdepan, berhadapan dengan orang-orang yang kafir, iaitu orang-orang yang menustakan Allah dan Rasul, menentang agama Allah, zahfan, dalam keadaan mereka marah, itu zahfan. Zahfan dalam keadaan mereka semakin marah. Ini merujuk kepada medan perang. Fala tuwalluhumul adbar, maka janganlah kamu berpaling undur dari menentang mereka. Al-adbar makna belakang kita. Ini al-adbar, di belakang. Maka jangan kamu mengalihkan belakang kamu. Mana? Fahamlah kalau maknanya, kalau kita berdepan, makna nak lawan. Tapi kalau kita beralih belakang, itu mana nak lari. Nah, itu bahasa yang Quran guna. Fala tuwallu mu'adbar, hendaklah kamu mendepani mereka. Mereka semakin marah, maka depani mereka. Jangan kamu cabut lari. Fala tuwalluhumul adbar. Dalam hadis sebagaimana sahih al-Bukhari, ya, hadis ini hadis yang masyhur tentang wasliyah, di mana Nabi SAW menyebutkan asab'ul mubiqat. Ya, ijtanibu asab'ul mubiqat. Hendaklah kamu menjauhi, ini Nabi sebut pada kita umat dia, hendaklah kamu menjauhi tujuh perkara, al-mubiqat ay al-muhlikat. Tujuh perkara yang akan binasakan kamu, mana jangan buat. Yang pertama kata Nabi SAW, asyirku billah, syirik pada Allah. Yang kedua, as-sihru, sihir. Jangan sekali-kali terlibat dengan sihir. Wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bilhaq. Membunuh, membunuh nyawa yang mana Allah mengharamkannya kecuali dengan kebenaran. Dengan kebenaran, contoh macam perang tadilah. Kalau dalam keadaan biasa, hukumnya haram kita membunuh siapa-siapa. Itu yang berapa ni sekalian? Yang keempat, yang ketiga, yang pertama syirik, yang kedua sihir, yang ketiga membunuh, yang keempat aklu riba, makan riba. Itu yang keempat yang binasakan. Yang kelima, wa aklu malal yatim, wa aklu malal yatim, memakan harta anak yatim. Ya, makan harta anak yatim. Itu yang kelima. Yang keenam, wa tawalli yawma az-zahf, melarikan diri daripada medan perang. Ya, Nabi guna bahasa yang sama dengan Quran, yawma az-zahf. Di sini Allah Ta'ala sebut dalam Quran tadi, idza laqitumul ladina kafaru zahfan. Ya, zahfan. Bila kamu bertemu dengan orang kafir yang sedang marah di medan perang, zahfan. Lalu Nabi menyatakan salah satu perkara yang akan binasakan kamu, kalau kamu buat, Allah Ta'ala akan hukum kamu, Allah Ta'ala akan jadikan kamu binasa, iaitu at-tawalli yawm az-zahf, melarikan diri pada hari az-zahf, iaitu sedang berlaku kemarahan di antara tentera musuh tentera Islam, ataupun lebih senang kita faham, iaitu pada hari ketika mana apa ni berlaku pertempuran di medan, di medan perang. Yang ketujuh dan terakhir, iaitu qadhful muhsanat al-mu'minatil ghafilat, kamu melontarkan tuduhan zina kepada orang perempuan yang beriman, yang dipanggil yang bersih, yang tidak melakukan zina, yang baik, yang baik. Ya, tapi kamu melontarkan. Itu disebut dalam syariat. Dia panggil dalam hukum hakam jenayah Islam ni, dia ada satu jenayah. Dia panggil apa ni? Satu hukuman, dia panggil qazah. Hukuman qazah. Hukuman 80 sebatan kerana menuduh orang lain berzina tanpa membawa saksi. Wa may yuwallim lihim yawma idzin duburahu, dan sesiapa yang berpaling undur
dari menentang pada hari itu. Wa may yuwallihim, barang siapa berpaling undur ketika berhadapan pada hari berhadapan dengan mereka yang orang kafir yang sedang marah itu, illa mutaharrifan, kecuali di hujung ayat Allah Ta'ala sebut faqad ba'a bighadabin min Allah, barang siapa yang berpaling daripada musuh yang sedang marah pada hari itu, yakni pada hari berlaku pertempuran dengan musuh itu, di hujung ayat Allah Ta'ala sebut faqad ba'a bighadabin min Allah, maka sungguhnya mereka akan pulang dengan membawa balik kemurkaan daripada Allah. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Sebagian mufassir mentafsirkan faqad ba'a dengan makna sungguhnya mereka tetap akan mendapat kemurkaan daripada Allah. Cuma di tengah ayat itu Allah Ta'ala sebut illa, kecuali. Cuma di struktur bahasa Melayu ni dia lain sikit. Kita akan sebut terus dulu kemudian kecuali di hujung. Tapi Quran ni dia ada jumlah, dia panggil mu'taridah. Contoh tentang bahasa macam kita selalu qala Rasulullah, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah, habislah. Tapi dia ada jumlah sengkang dia panggil. Telah bersabda Rasulullah, kita berhenti saat untuk selawat sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kadang-kadang dia suka juga nak terjemah tu. Takut kita dia panggil struktur ayat dalam bahasa Melayu tu. Sebab tu kita bagi faham dulu, kemudian baru kita tengok terjemahan secara dia panggil struktur bahasa Arab ni macam mana. Jadi Allah Taala dalam ayat ini Allah Taala sebut kepada kita hukuman bagi orang yang apa yang dia akan dapat, apa yang akan berlaku kepada orang Islam kalau dia lari di medan perang. Ada dua. Yang pertama, dia akan pulang dengan membawa balik kemurkaan daripada Allah. Kita tengok di sisi zahir itu macam selamatlah, lega boleh lari. Tapi sebenarnya dia lari daripada medan perang, tapi sebenarnya dia bawa pulang ya kemurkaan Allah. Ya, dia bukan bawa balik keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dia Allah Taala tetapkan akan menimpa dia kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya wa ma'wahu jahannam. Tempat kediamannya di akhirat nanti adalah neraka jahannam. Cuma Allah Taala sebut di tengah tu illa mutaharrifan, kecuali ia bergerak ke arah lain untuk menjalankan tipu muslihat. Mana dia lari itu maknanya berpaling, berpaling ke musuh itu bukan nak lari tidak, tapi strategi. Panglima arahkan nanti bila sampai itu kita alih ke sana. Karena di sana ada perangkap yang kita siapkan. Au mutahayizan ila fi'atin. Ya, atau berpaling itu hendak menyatukan diri dengan pasukan yang lain. Mana nak gabung dengan pasukan lain bagi jadi banyak. Boleh. Kata Allah tak apa yang tu. Tapi kalau lari balik, mana tengok-tengok tak ada lah. Itu sebab tu perang ni tuan-tuan berselian. Dia biasa ni yang melarikan diri ni orang munafik. Ya, orang zaman Nabi lah. Orang munafik ni waktu tak perang, dia semang kemah. Dia tanya, mana dia nak tunjuk soalan macam dia tu Islam kuatlah, Islam tak tipu. Jadi dia tunjuk zahir. Bila nak berlaku perang ni, kami tak sabar-sabarlah. Tengoklah. Tak berlaku tak apalah, kalau berlaku tengoklah. Tapi bila berlaku sungguh, dia lari dulu. Jadi sebab tu dalam hadis Nabi SAW menyebutkan apa ni, la tatamannau liqa'al adu, jangan kamu bercita-cita untuk bertemu dengan musuh. Was'alullah al-afiyah, minta kepada Allah keselamatan. Sebab itu tentang perang ni, tak berlaku perang lagi baik.
Dan Nabi sendiri pun kita yakin, kalau orang musyrikin tak angkat senjata, Nabi pun tak akan perang. Dan ketika dah nak menang sikit lagi, dalam apa ni, sebelum berlaku perjanjian Hudaybiyah, sikit lagi orang musyrikin pun dah tewas dah, dan mereka pun dah tak ada kekuatan dah. Dan Nabi dalam rombongan untuk mengadakan umrah yang berada di perbatasan, orang musyrikin dalam keadaan dah kira tenat dah, kekalahan demi kekalahan. Tiba-tiba orang musyrikin minta mengadakan perdamaian, Nabi terima. Nabi terima tuan-tuan dan puan-puan, menyebabkan sahabat-sahabat Nabi ada yang melengung, ya? Melengung gitu. Maknanya tak faham macam mana. Patutnya kalau kita, dan dalam perjanjian tu pula Nabi setuju gencatan senjata selama 10 tahun. Nabi setuju gencatan senjata selama 10 tahun. Mana tak boleh perang. Padahal sikit dia lagi. Sebab dalam Islam di antara hikmahnya ialah Nabi nak mengajar kita bahasanya kita ni bukan umat yang dibangkitkan oleh Allah untuk menakluk. Ya, kita umat ini untuk menyampaikan hidayah. Kita berperang kerana apa Muslim? Kerana untuk mempertahankan. Jadi sebab itu tuan-tuan Muslim, para sahabat radhiyallahu anhum bila mereka berjaya bawa masuk Islam, bila nak bawa masuk Islam orang cekat dengan senjata dan sebagainya, mereka perang. Tapi bila bawa masuk Islam dah berjaya dan sebagainya, mereka tidak jadi pemerintah di situ. Mereka serahkan pemerintahan itu kepada rakyat tempatan. Kami datang bukan untuk menakluk. Sebab itu Islam yang dibawa masuk oleh para sahabat kekal sampai kali ini. Dan apa ni, berlaku kebanjiran penduduk tempatan masuk Islam dalam jumlah yang ramai. Macam Mesir. Mesir tuan-tuan Muslim, daripada kosong orang Islam, Kristian banyak, orang bukan Islam. Maknanya asalnya Mesir itu masa Kibti Kristian. Sekarang ni 95%. 95% Islam. Tanah Melayu, tuan-tuan Muslim tengok, masuk Islam tanah Melayu di tanah Arab sendiri. Ya, tapi jika masuk itu dengan sebagai penakluk, sebab tu sejarah ni tuan-tuan Muslim, walaupun kita orang kata apa, sayang Islam, kita ada orang panggil apa, jiwa umat Islam itu, tapi sejarah kena baca dengan jujur. Sebagai contohnya kejatuhan Andalus. Ya, kenapa berlaku kejatuhan Andalus? Kenapa di Andalus tidak berlaku macam di Mesir, di tempat-tempat lain mana tak ramai orang Kristian masuk Islam? Kerana dia ada dipanggil wajah penakluk. Dia panggil raja-raja di Andalus itu bermewah-mewah tuan-tuan muslimin, menekan dan hidup mana hidup sebagaimana penakluk. Yang rakyat tempatan dengan kemiskinan dengan sebagainya. Jadi menyebabkan mereka dalam bahasa kita, kita kata apa tuan-tuan muslimin, taram, taram. Tahu taram. Taram ni makna tak apa, kamu kuat sekarang ni, kamu masuk negara kami, kamu bolak kekayaan kami, nanti kamu lemah nanti, kami akan gulingkan kamu. Dan itu yang berlaku. Dan orang Islam bila orang Kristian mengambil alih balik, diberi kata dua. Sama ada keluar daripada Andalus, daripada Spanyol, ataupun kamu kena murtad. Dua saja. Yang diberi pilihan pada ketika itu. Sebab itu ramai. Terpaksa tu nak buat macam mana. Dan ada yang maknanya paksa pulang ke, dia panggil ke tanah besar, Afrika dan sebagainya. Di benua India pun berlaku yang sama juga. Tengok tentang baca sejarah Taj Mahal, bagaimana terbinanya Taj Mahal itu. Jadi sebab itu tuan-tuan muslimin, kita kena balik pada asal dia kami. Asal Islam ini dia bukan agama yang mana yang hidup semata-mata untuk menakluk dan sebagainya, tidak. Islam ini agama yang diutuskan oleh Allah untuk menyampaikan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar sahabat-sahabat bahwasanya peperangan ini bukan matlamat. Ya, peperangan ini bukan matlamat. Kalau ada ruang untuk berhenti, kena berhenti. Dan kerana ya, umat Islam ini dia diutuskan untuk menyampaikan Quran, menyampaikan hidayah, menyampaikan wahyu. Jadi sekaligus tuan-tuan sekalian, dalam usaha kita menyampaikan kebenaran pun mesti jaga bahasa, mesti jaga ukhuwah,
mesti jaga persaudaraan. Jangan meniru format orang lain. Orang lain ni asalkan nak menyampaikan saja apa yang menjadi pegangan kita, ideologi kita dan sebagainya, menghalalkan apa saja cara. Islam dia tak boleh begitu. Matlamat tidak menghalalkan cara. Matlamat baik, cara pun mesti baik. Fadzakir inna fa'ati dzikra dalam surah Al-A'la. Maka wahai Muhammad SAW, berilah peringatan jika sekiranya kamu mendapati peringatan itu memberi guna. Kalau belum lagi, tunggu saat dulu. Tunggu masa yang sesuai. Kemudian falam taqtuluhum, maka bukanlah kamu yang membunuh mereka. Walakinallaha qatalahum, akan tetapi Allah jualah yang menyebabkan perbunuhan mereka. Jadi sebab itu tuan-tuan berselian, kita ni usaha saja. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena faham, kita kena yakin bahasanya yang menjayakan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma ramaita idh ramaita, dan bukanlah engkau wahai Muhammad yang melempar ketika melempar. Walakinallaha rama, akan tetapi Allah jualah yang melempar. Yani Allah jualah yang binasakan orang kafir ketika kamu melemparkan kepada mereka. Dalam tafsir menceritakan ketika berlaku perangan Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Taala dengan mohon kepada Allah, lalu baginda mengambil segenggam pasir dan melemparkannya kepada musuh. Maka dengan kuasa Allah Subhanahu wa Taala, pasir itu masuk ke dalam mata-mata musuh sehingga mereka menjadi lemah. Jadi kata Allah, kalau kita nak kira tuan-tuan sekalian, berdasarkan kepada apa yang ulama cerita dalam tafsir ni, bila kita genggam pasir, kita lempar jauh mana sangat pasir tu nak pergi. Tapi Allah Taala kata, "Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama." Ya, hakikatnya ya, tapi tuan-tuan sekalian, tidak, Allah Taala ni kena ada usaha juga. Kena ada usaha. Sebagaimana Sayyidina Maryam, tuan-tuan baca dalam surah Maryam, ketika mana dia ni terdampar nak bersalin sangat-sangat dah, kemudian dipulau oleh masyarakat dia kerana dikatakan dia ni mengandung anak luar nikah, lalu terdamparlah di pohon kurma. Allah Taala kata apa tuan-tuan sekalian? Huzzi ilaiki bijadin nakhlati tusaqit alaiki rataban janinya. Wahai Maryam, kamu goyangkanlah pohon kurma itu. Yani saya akan gugur kepada kamu buah kurma yang masak ranum, rutaban janinnya. Sebab itu dikatakan untuk perempuan yang tengah bersalin ni elok makan tu rutab, bukan kurma kering tu, kurma rutab, kurma basah tu. Kerana Allah Ta'ala bagi kat Saidatina Maryam ketika dia sakit nak bersalin tu. Tuan-tuan berselian, bukan setakat orang perempuan yang sakit nak bersalin, kalau tuan-tuan sendiri pun yang kuat-kuat ni pergi karate buka kurma, tak luruh buah kurma. Dengan bimbang takkan luruh. Buah kurma kering pun tak luruh. Ini buah kurma yang masak ranum tu masih tangkai dia tuan-tuan selia, masih kuning lagi, masih kuat lagi. Allah Ta'ala boleh bagi terus, tapi kena ada dia ikhtiar sikit. Goyanglah setakat mana Allah Ta'ala kata huzi ilaiki. Mana kamu goyang setakat mana pakai tolak. Orang kata apa, tolak isyarat-isyarat gitu. Yang penting ada ikhtiar. Sama juga di sini, Allah Ta'ala boleh, walaupun tak, Nabi tak buat apa-apa pun, tak baling pasir pun, Allah Ta'ala boleh untuk takdir kalahan itu. Bahkan tak hadir perang pun Allah Ta'ala boleh timpakan bala, tapi Allah Ta'ala suruh hadir perang juga. Dalam perang Badar kita tahu tentera Islam 300 lebih saja berlawan dengan 1000, tapi hadir juga, tunjukkan kesungguhan. Ini sama juga bila kita nak masuk syurga, kena tunjuk kesungguhan. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bermujahadah ya, pada kerana kami ya, untuk mencapai dia panggil keredaan kami, dia ada mujahadah, ada kesungguhan. Lanahdiyannahum subulana, nescaya kami akan beri petunjuk kepada dia untuk melalui jalan-jalan kami. Allah Ta'ala akan tunjuklah ke mana. Ini tuan-tuan berselia nak masuk syurga tapi duduk di rumah,
sembahyang tak puasa tak apa pun tak buat, tapi duk sembang kata nak masuk syurga. Kena ada usaha. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Dan untuk Allah mengurniakan orang-orang beriman, kepada orang beriman dengan pengurniaan yang baik, yakni kemenangan daripadanya. Inna Allah sami'un alim, sesungguhnya Allah amat mendengar, ya, amat mendengar doa kamu, rintihan kamu. Alimun lagi maha mengetahui. Jadi sebab itu tuan-tuan muslimin, kita orang Islam ini apa saja kehidupan dia, ikhtiar tetap kena, dan satu lagi dia kena ada tawakal kepada Allah Taala. Dan cuma di sini waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Ya, dalam tafsir kita ini dia terjemah waliyubliya lam ta'lil, lam mana untuk, untuk Allah mengurniakan kepada orang beriman dengan kurniaan yang baik, iaitu kemenangan. Dan sebahagian fasih kata liyubliya di sini liyakhtabira, untuk Allah menguji orang beriman, untuk Allah menguji orang beriman, dan daripada ujian itu Allah nak berikan kurniaan yang baik. Jadi sebab itu kita parti tuan-tuan puan-puan, kita duk faham gini. Yang kata kurniaan ni bila kita tak payah susah langsung. Bila kita masuk Islam saja, beriman saja, terus Allah Taala bagi kemenangan. Kemudian bila beriman saja, tak sakit, tak payah berusaha. Kita ada berasa macam tu. Tapi tidak. Ada ketikanya Allah Ta'ala takdirkan kita ni susah. Macam mana Nabi SAW ketika di Mekah yang diseksa, kemudian hijrah ke Madinah pula, Allah Ta'ala takdir pula berlaku perang. Tapi penghujungnya Allah Ta'ala bagi kemenangan. Kemenangan setelah melalui ujian demi demi ujian. Jadi sebab itu tuan-tuan berselian, sebenarnya dalam hadis bagaimana yang para ulama selalu juga baca hadis ini pada kita, ajaban di amril mukmin atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, amat menakjubkan, suatu yang menakjubkan urusan orang beriman ini. Ya, pada ketika dia dikurniakan nikmat oleh Allah, syakara, dia bersyukur, maka itu baik untuk dia. Dan ketika dia diuji oleh Allah, dia sabar, dan itu juga baik untuk dia. Jadi orang Islam ini pusing kok mana sekalipun, bala'an hasanah. Ya? Ketika dapat ni'mat, itu ujian. Ujian adakah dia bersyukur atau tidak. Ketika dia diberi musibah pun ujian juga. Ujian untuk melahirkan dia sebagai seorang yang sabar kepada Allah Ta'ala. Syukur pun pahala, sabar pun pahala. Tapi kalau kita ni tak bersyukur, waktu dapat ni'mat tak bersyukur, waktu kita diberi ujian oleh Allah Ta'ala pun tak sabar pula. Tanda tak sabar ni, tanda syukur ni, alhamdulillah. Itu di antara ucapan yang, ucapan syukur, iaitu alhamdulillah. Ucapan sabar pula apa dia tuan-tuan puan-puan? Kita ingat balik. Ada ucapan dia menunjukkan bahawa kita bersyukur kepada Allah, iaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma orang kita ni yang ni mati saja. Mati. Padahal Allah Taala sebut dalam surah Al-Baqarah, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiril sabirin alladziina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demi sesungguhnya kata Allah, kami akan menguji kamu dengan sesuatu daripada walnabluwannakum bisyai'in minal khauf, dengan sesuatu daripada ketakutan. Walnabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju', dan juga kelaparan. Kita lah kelaparan ni tak perlu diuji lagi. Ketakutan ya, kadang-kadang ribut tuan-tuan muslimin, kadang-kadang berlaku ni orang duk abang kata nak banjir pula.
Standby lah ni. Dia parik-parik ada sumbat pun pakat dah. Duk buka dah. Wa naqsin minal amwal. Kami akan menguji juga kamu dengan kekurangan daripada harta benda. Wal anfus. Nyawa. Berlaku kematian orang kita kasih. Wassamarat. Dan buah-buahan. Padi tak jadi. Tuan-tuan muslihat. Harum manis pun tak jadi. Dia duduk kekelit dah. Tahun ni tengok pada bunga tu elok. Main tuan-tuan muslihat. Main hujan turun. Lebat. Habis bunga semua. Kata Allah, wabashiril sabirin, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan khabar gembira kepada orang-orang sabar. Allah Taala kata, berikan khabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Allah Taala tafsir sendiri. Alladzina idza asabatuhum musibatun, iaitu orang-orang yang tak kala suatu musibah menimpa mereka, qalu, mereka mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tuan-tuan berselian. Mati saja kadang. Kalau semua benda. Tuan-tuan pergi yang ada yang buat benda ni. Pergi tengok dekat seminggu lagi nak ambil padi. Kalau duduk kira-kira dah tahun ni rasa-rasa. 2,000 lebih. Tiba-tiba main binatang benar tu tuan-tuan berselian. Sekelip mata saja. Sekelip mata jadi kuning habis. Terbakar habis. Dia golek kepala seminggu. Dia sembang kedai kopi, sembang sana, sembang sini. Inna lillah itu tak bunyi lagi. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un itu tak keluar-keluar lagi. Jadi tuan-tuan muslimin, kita tengok tu, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dia bila kita pi itu menjadi padi kita tu. Ambil elok muslimin, masya-Allah la quwata illa billah. Itu surah Al-Kahfi. Masya-Allah la quwata illa billah. Ni dak tuan-tuan sekalian, bila padi ambil duit pun boleh dah, dia sembang pula pasal baja. Orang tembak, orang tanya dia. Dia pun kata, itulah, duk habak dah itu pakai benih ni semua, tak mau percaya. Masya Allah lah, kuat tak ilah bila, tak keluar lagi. Jadi tuan-tuan sekalian, kita ni Allah Ta'ala dulu. Bila kita dapat ni'mat, alhamdulillah. Kalau kita tu dikurniakan Allah dengan benda yang mengembirakan, seronok memandang mata kita, Masya Allah la quwata illa billah. Kalau kita diuji oleh Allah dengan kerugian, kebakaran, hatta insiden, tuan-tuan tengok insiden, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zalikum wa anna Allah muhinu kaidil kafirin. Demikianlah, demikianlah kata Allah. Apa yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kamu tadi, pertolongan Allah, Allah menguniakan kemenangan kepada kamu, semua itu kata Allah, dan demikian itu merupakan ni'mat kemenangan daripada Allah, ni'mat daripada Allah. Wa anna Allah muhidu kaidil kafirin, dan sesungguhnya Allah akan melumpuhkan muhidu. Muhidu kata ulama tafsir, iaitu mudhaifu, mana akan melemahkan. Akan mubtilu, mana akan dipanggil, akan membinasakan, memusnahkan, akan melumpuhkan. Kaidil kafirin, tipu daya orang-orang yang kafir. Ini janji Allah Ta'ala tuan-tuan maksudnya. Sebab itu kita tak payah duduk panggil apa, duduk sebut-sebut panggil apa tuan-tuan maksudnya, duduk rotik. Rotik orang Yahudi buat macam ni, Amerika buat macam ni, orang ni buat macam ni, orang ni buat macam ni. Memang mereka musuh tuan-tuan berselian. Dah nama pun musuh. Iblis tuan-tuan berselian. Bolehkah nak suruh abang angkat iblis? Iblis boleh tak berhenti sat? Boleh tak berhenti sat? Menyesatkan kami. Tak boleh abang angkat orang Yahudi kan mereka. Tak boleh tuan-tuan berselian. Mereka musuh. Tapi sekarang ni, kita kena tanya kita tu. Kita sendiri tu jaga hubungan kita dengan Allah. Kita sendiri jaga hubungan dengan Allah. Kalau kita jaga hubungan dengan Allah, Allah Ta'ala sendiri janji dekat kita, wa anna Allah muhinu kaidil kafirin, dan sebenarnya Allah akan melumpuhkan tipu daya perancangan kaidi, tipu daya perancangan orang-orang kafir. Dan Nabi sendiri pula sebutlah hadis, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Ihfazillah tajidu tujahaka, jagalah Allah, mana jagalah hubungan kamu dengan Allah. Dan saya
kamu akan mendapati Allah itu tujahar di hadapan kamu. Kita fahamlah penafsiran makna di hadapan ni makna sentiasa akan makna bersama dengan kita. Innallaha in tansurullaha yansurkum, jika kamu menolong Allah, menolong agama Allah, nescaya Allah akan menolong kamu. Kemudian Allah Taala kembali kata kepada orang kafir musyrikin. In tastaftihu faqad ja'akumul fath. Jika kamu wahai orang-orang musyrik memohon supaya diberi kemenangan, supaya Allah memberi kemenangan bagi pihak yang benar, faqad ja'akumul fath, maka sungguhnya telah datang kepada kamu kemenangan, tapi bukan di pihak kamu, di pihak Islam, sebab Islam yang benar. Jadi kenapa ayat ini tuan-tuan muslimin? In tastaftihu, jika kamu wahai orang-orang musyrik memohon kepada Allah supaya diberi kemenangan, maka sungguhnya telah datang kemenangan itu, tapi bukan untuk kamu. Datang kemenangan itu untuk tentera Islam. Sebab tuan-tuan muslimin, diceritakan dalam sirah, orang-orang kafir ketika nak berlaku perang Badar, dia berdoa, ya Allah, dia berdoa dengan cara dia lah, cara dia. Dia panggil, wahai Tuhan, pada hari ini menangkanlah, dia panggil, pihak yang benar. Dia doa begitu. Ya, kamu doa begitu, sekarang ni Allah Ta'ala kabulkan. Dan ternyata bahasanya kamu di pihak yang batil. Jadi sebab itu tuan-tuan muslimin, dalam bab doa ni pun, kita ni pun kena cerdik juga. Dia ada siasah dalam doa. Bila nak berdoa ni tuan-tuan muslimin, biar kita berdoa cukup-cukup mana pun akan berpihak pada kita. Jangan berdoa benda yang menyebabkan, akan menimbulkan orang panggil apa, patah balik, musibah pada kita. Contoh tuan-tuan muslimin, kadang-kadang kita bergaduh dengan seseorang, kita rasa kata kita betul sungguh kan, tak tahu lagi, kita berasa kita betul. Lalu kita pun kata kat kawan kita tu, dah bertengkar, tak apalah, saya minta kepada Allah Ta'ala supaya siapa-siapa yang salah antara kita berdua ni, biar Allah Ta'ala hantar lintak panah kita, panah siapa-siapa salah. Tiba-tiba tuan-tuan sekalian, yang salah dia. Patutnya kita doa macam mana? Kita doa, tak apa, saya doa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala bagi petunjuk pada siapa di antara kita berdua ni yang salah. Itu baru betul. Mana kalau kita salah pun tak apa, Allah Ta'ala akan bagi petunjuk. Kalau dia salah pun, Allah Ta'ala akan bagi petunjuk. Ni minta suruh lintak panah. Kalau kita betul benar selian, lintak panah kawan kita, yang tu kan kita nak. Entah-entah lintak panah kita. Pasal kita doa asal kata kita betul, rupa-rupanya kita yang tak betul. Jadi sebab itu berdoa pun kena bagi, maknanya doa tu, biar doa tu memberi, dia panggil apa, dalam pusing kot mana pun akan memberi manfaat untuk kita. Wa in tantahu fa huwa khairul lakum. Namun jika sekiranya kamu berhenti dari memusuhi Rasulullah, maka yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu. Nah, itu yang paling baik bagi kamu. Wa in ta'udu na'ud, jika kamu kembali memusuhi Nabi, kami juga akan kembali menolongnya dan mengalahkan kamu. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, sebelum ni mungkin kalau tuan-tuan tengok dalam surah Hud, setiap kali Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan berkenaan dengan nabi-nabi dia, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib dan sebagainya, di mana hujung kisah ni Allah Ta'ala sebut kaum itu dibinasakan. Ya, tapi sebelum itu Allah Ta'ala sebut, sebelum dimasakan itu Allah Ta'ala sebut, kami selamatkan dulu dan Nuh dan orang beriman dengan dia. Kaum nabi-nabi lain pun sama. Sebelum Allah Ta'ala sebut tu, Nabi Allah Ta'ala binasakan tu, Allah Ta'ala sebut kami selamatkan. Jadi menunjukkan kepada kita bahawasanya
orang yang bersama dengan Nabi pasti akan selamat. Orang yang bersama dengan Nabi pasti akan selamat. Dan orang yang menentang Nabi pasti akan binasa. Nah, jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita ni kena bersama dengan Rasulullah SAW, bersama dengan Quran, bersama dengan sunnah Nabi SAW. Setia sungguh-sungguh. Hatta Allah Ta'ala sendiri pun mengikat kasih dia dan kasih sayang dia itu dengan mengikuti Nabi SAW sebagaimana surah Al-Imran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika adalah kamu itu benar, kalau benar kamu cintakan Allah, fattabi'uni, ikut aku Rasulullah. Fattabi'uni, ikutlah aku ini Rasulullah. Yuhibbukumullah, nescaya dia yakni nescaya Allah akan kasih kepada kamu. Yuhibbukumullah, kalau kamu ikut aku, yuhibbukumullah, kamu akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu tuan-tuan muslimin, kita kena rajin. Kena rajin belajar Quran, rajin tengok dia panggil apa hadis-hadis Nabi SAW, kemudian kita ikut sungguh-sungguh. Yang ikut dia panggil dengan setia, kita pasti akan selamat. Sehingga kan ada alim ulama yang mengumpamakan dia panggil sunnah Nabi ini, Al-Quran juga sunnah ini, dia sama macam bahtera Nabi Nuh. Yang bahtera Nabi Nuh, hanya orang yang berada dalam bahtera itu saja yang akan selamat. Bila Nabi Nuh AS panggil anak dia, panggil anak kesayangan yang sedang orang kata apa, anak tu dah bersulia empat mana, walaupun anak dah hakar sekalipun, bila dia tengok anak tu sedang dia panggil akan tenggelam, dia kata berimanlah, naiklah atas kapal ini. Lalu anak dia kata, sa'awi ila jabalin ya'sumin minal ma', tak mau, aku akan berlindung pada gunung yang akan menjaga aku daripada tenggelam. Mana dia kata dia nak percaya gunung, nak pagak nak gunung. Lalu Nabi Nuh kata, la'asim al-yaw min amrillah, wahai anakku, tak ada yang la'asim, la nafal jinsi, tidak ada seorang pun yang akan selamat pada hari ini melainkan orang yang menaiki kapal ini. Jadi kata alim ulama, sunnah Nabi pun sama. Siapa yang tidak berada di atas kapal Al-Quran dengan sunnah Nabi ini, dia pasti akan tenggelam dalam arus dipanggil kesesatan. Dia pasti akan tenggelam dalam arus kesesatan. Ada cara agama, ada cara ideologi, ada cara ajaran-ajaran sesat. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Taala sekalian, demikianlah Allah Subhanahu Taala. Walan tughniya ankum fi'atukum syai'an. Kita habis ayat ni, kita berhenti insya-Allah. Dan golongan ataupun angkatan perang kamu tidak sekali-kali akan dapat menyelamatkan kamu sedikit pun. Bawa mainlah banyak mana sekalipun, kerana Allah tetap akan menolong Rasulnya dan juga pihak yang berada bersama Rasulnya. Maka angkatan kamu tidak akan beri guna kepada kamu sedikit pun, walau kasurat, walau sekalipun ramai mana sekalipun, kata Allah. Wa anna Allah ma'al mu'minin, dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang beriman. Nah, ini satu khabar gembira tuan-tuan sekalian. Allah Ta'ala sebut dan Allah itu akan bersama dengan, dan pertolongan Allah, jagaan Allah akan senantiasa bersama dengan orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.